Assalamualaikum semua, selamat datang. Jumpa kembali dengan saya, tentu yang selalu memberikan tutorial seputar HP Vivo dan juga seputar HP Android lainnya. Oke, di kesempatan kali ini saya mau berbagi tutorial, yaitu cara mengubah tampilan mode gelap atau dark mode di HP Vivo, yaitu membuat tampilan yang pada aplikasi HP Vivo ini semua menjadi mode gelap, dan ini pada aplikasi, bukan tampilan seluruh dari HP ini, tapi pada aplikasi di HP Vivo, dan saya menggunakan Vivo Y91C. Nah, beberapa aplikasi-aplikasi di HP Vivo ini bisa diubah tampilannya menjadi mode gelap, tapi sebagian aplikasi tidak bisa, sebagian bisa. Nah, oke, langsung saja untuk mengubah tampilan aplikasi pada HP Vivo menjadi mode gelap. Caranya sangat mudah. Yang pertama, kita masuk ke Google Chrome lebih dahulu. Kita atur mode gelap. Nah, kita klik ini, titik tiga yang ada di kanan atas ini, kita klik. Terus, teman-teman masuk ke setelan. Terus, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada tema. Kita klik. Dan kita pilih tema gelap. Nah, maka menjadi mode gelap atau tema gelap. Tampilannya pun menjadi gelap. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini di Google Chrome. Kita kembali, kita atur di aplikasi lain. Contoh saja kita ke YouTube. Di YouTube pun kita bisa ubah tampilan menjadi mode gelap. Kita klik ini, profil yang ada di kanan atas ini. Terus teman-teman masuk ke setelan. Dan teman-teman masuk lagi ke umum. Nah, di sini ada mode gelap. Tombol ini teman-teman aktifkan. Nah, seperti ini sudah mode gelap. Nah, menjadi tampilannya menjadi keren. Terus kita kembali, kita atur di aplikasi lain. Kita masuk ke Google Drive. Nah, di sini pun sudah saya atur mode gelap. Tapi apabila teman-teman belum tahu, tinggal klik ini, garis tiga yang ada di kiri atas ini. Terus teman-teman biasa masuk ke setelan. Nah, di sini ada tema. Nah, ini saya sudah memilih tema gelap, dan ini bisa kita ubah tampilan menjadi terang. Nah, seperti ini. Terus kita kembali, kita bisa atur di aplikasi lainnya juga. Kita atur lagi di Facebook. Contoh kita ke Facebook. Kita ubah. Nah, ini di Facebook pun saya sudah atur mode gelap. Tapi kalau teman-teman ada yang belum paham, tinggal kita klik ini, garis tiga yang ada di kanan atas ini. Terus teman-teman scroll, teman-teman masuk ke lihat lainnya. Terus kita scroll lagi. Kita masuk ke pengaturan dan privasi. Nah, teman-teman setelah tampilan seperti ini, kita masuk lagi ke pengaturan. Terus kita scroll. Nah, di sini ada mode gelap. Kita klik, kita pilih diaktifkan atau aktifkan. Nah, ini saya, kalau kita pilih ini menjadi terang, kalau kita pilih aktifkan menjadi mode gelap. Oke, kita kembali, kita atur lagi di aplikasi lainnya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa atur di brosur bawaan Vivo. Kita klik. Di sini saya juga pernah mengatur mode gelap, tapi karena ini sudah saya ubah, nanti saya kembali atur lagi mode gelap. Nah, di sini kita langsung klik ini lainnya. Terus, nah, ini mode gelap, tinggal teman-teman ketuk atau klik, maka tampilannya sudah berubah menjadi mode gelap. Nah, seperti ini teman-teman, sangat mudah. Dan kita kembali lagi. Nah, sangat mudah teman-teman. Oke teman-teman, inilah cara mengubah tampilan aplikasi mode gelap pada HP Vivo, dan saya menggunakan Vivo Y91C. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Nantikan video saya yang berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.